والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Ayat 43 dan 44 surah Fussilat. Allah firman dalam ayat 43 ni, saya baca dah terjemah kemarin. Hubungnya dengan orang-orang musyrikin Mekah yang selalu mengejek dan tak terima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah rayak di dalam beberapa ayat. Salah satu ni, kabura alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Sangat berat orang-orang musyrikin nak terima ajaran yang kamu sapa hai Muhammad kepada mereka. Maka dalam ayat ni Allah rayak juga apa yang dikatakan kepadamu wahai Muhammad dari celoe golongan yang ingkar. Maknanya orang-orang musyrikin yang duk kata kepadamu tidaklah lain mereka seperti yang pernah dikatakan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripadamu. Mula daripada Nabi Nuh yang Allah rayak di Al-Quran. Siapa ke Nabi Muhammad? Tak ada sore pun rasul-rasul dan nabi-nabi yang disetujui 100% oleh orang dia. Kebanyakannya menetek. Tak terima. Menganying. Kata tu, kata ni dan sebagainya. Dan kebanyakan nabi-nabi dibunuh. Ni kita dapat faham bahawa rasul-rasul dan nabi-nabi adalah jadi pau ejek ke kecek menganying pelekeh ni jadi tamada ya oleh kaum pok-pok dia. Masya Allah. Oleh itu bersabarlah dengan cekal hati menghadapinya. Sesungguhnya Tuhanmu berkuasa penuh melimpahkan ampunnya kepada orang-orang yang taat dan berkuasa penuh menimpakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya kepada orang-orang yang ingkar. Itu plop cai Nabi. Kalau bahasa kampung mudah-mudah, gosok hati Nabi. Nabi pun serupa dengan kita juga. Berasa hati, kecuk hati. Ada risau, ada gembira, ada suka, ada duka. Ada belakang. Tapi Allah Ta'ala dekwi perasaan gosok hati Nabi supaya Nabi lawa dalam hal nak seru manusia walaupun berat setara mana sekalipun. Lepas tu soal lagi, kuatnya Nabi amal dia di waktu malam. Orang apabila kuat hidup amal waktu malam yang Allah Ta'ala rayak fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Mung bertasbihlah dengan sebut nama Allah, memuji Allah sebelum daripada naik matahari.
naik matahari, iaitunya semaya tahajud, semaya subuh. Lepas tu, sebelum matahari jatuh, iaitunya selepas asar siapa kau mengorek. Hak tu dah zikir-zikir yang disebut oleh Nabi SAW pagi petang tu memberi semangat kepada Nabi dalam ha nak menghadapi ha manusia yang menetek dan tak terima ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bukan dok kecut hati dengan sebab orang tak terima dia, tapi orang tak terima ajaran Allah itulah. Ha tu. Hak Nabi berasa ada satu ayat, fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun. Mereka itu bukan tak terima mung, bukan dok menetel mung sangat hai Muhammad. Tapi orang-orang zalim sat ning ia dok menetel ajaran Allah, ayat Allah. Diri peribadi Nabi tu puak dia yom rap. Katanya Nabi berjuruh, Nabi baik. Tapi dengan sebab Nabi duk bawa ajaran Allah duk sapa royak-royak, sapa ke orang duk royak tu sendiri, ya kira katanya jalan tak kena, walaupun peribadi molek juruh. Gamarah kita kena wipandai yek-yek. Nabi belum pada jadi rasul ni, semua masyarakat Arab pakat hormat, pakat terima belakang Nabi. Orang juruh, orang baik, akhlak mulia. Tapi bermula Nabi jadi rasul, tekoh mula-mula jadi rasul 2-3 tahun tu, Nabi duk dakwah dengan secara senyap-senyap. Orang kafir tak tahu lagi. Orang musyrikin tak ada berasa katanya pit pakatik. Tapi apabila Nabi mula seru royak kepada orang ramai, terutamanya panggil orang-orang di Bukit Safa. Gambar siapa pergi di Mekah, pergi di Safa dan Marwah, gambarlah situ katanya Nabi mula panggil orang ketika orang ramai duk tengah-tengah jual, duk tengah beli, galik dengan perniagaan dia. Nabi mula situ cut remton. Orang mula menetel Nabi. Sebab apa tu? Sebab duk ngajar, duk sebar ajaran Allah. Lepas tu suruh manusia menyatukan Allah. Maknanya jangan duk syirik. Pegang tokong tu, tokong ni, gotu gani, gotu gani, kena buat perhabis. Illallah. Ha, ni lah orang musyrikin tak boleh terima. Itulah siapa ke Allah raya dia dalam Quran. Aja'alal alihata ilaha wahida. Adakah Muhammad ni nak jadi Tuhan tu? Hak banyak-banyak nak jadi so. Bin Pahimidai. Sebab kepercayaan dan jerak masuk di dalam jiwa, dalam hati puak-puak dia ni. Tuhan bukan so. Tuhan banyak. Tuhan hujan, Tuhan langit, Tuhan bombing, Tuhan nego, Tuhan perjalanan, Tuhan tu, Tuhan. Dia di Tuhan belakang. Banyak Tuhan. Ha inilah. Benar-benar syirik pasal inilah Nabi duk menetel, duk hapuh, duk kukuk nak we perabi, nak we pegangnya Allah. Kita pun kena bawa dasar ni juga. Lepas tu galiknya orang dia bawa dasar hak Nabi duk bawa. Orang hak fai terungkan. Dia tak terima. Kalau kecek mudah-mudah mansai. Aku gerai weh. Ha gitu. Rano mu duk mengajar pasal akidah. Nak weh betul, nak weh. Ha tu gitu. Ni orang-orang musyrikin Mekah. Dia beci kepada kelakuan Nabi duk mengajar, duk royak, duk sebar, tak boleh terima. Siapa kau tua sendiri, Nabi sendiri pun dia tak terima juga. Padahal pada asalnya baik. Yom rap Nabi ni orang juruh, orang baik. Pah, 40 tahun tengok. Orang cuba kita gambar katanya duk dalam sangkum beranak di Mekah, besar di Mekah, hijau di Mekah, bening di Mekah, boleh anak di Mekah.
40 tahun. Nanti-nanti bawah lepas dia tu mula orang kafir berasa katanya Nabi duduk panpuan sangkum. Nak ujadi selerok tabok. Padahal Nabi nak ujadi molek. Gitulah. Nah, mari ayat yang ke-44. Allah firman hak ro'e. Belum pada ni pun hak ro'e juga. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfih. Ro'e itu tidak ada pembohongnya, pendustaan, sama ada hak duduk depan, belakang, tengah, isi dia semua tu molek belakang. Kena belakang. Mari ayat yang ke-44 ni. Dan kalaulah Al-Quran itu kami jadikan dia dalam bahasa asing. Bukan bahasa Arab. Ni sebab orang pada waktu tu, tu orang hak patuan mak tisut atas muka dunia, tak ada dah kelum lain. Arab. Jawab katanya, puan Arab musyrikin je lah. Yang teruknya keadaan hidup pok-pok dia. Kalau nak kata zami-zami dulu tu, iaitunya Fir'aun. Sebab tu Allah Ta'ala waktu turun kitab Taurah kepada Nabi Musa dengan bahasa yang Fir'aun pahal. Nabi Musa pun kecek bahasa tu lah dengan Fir'aun. Sebab apa tu? Sebab nak jadi orang pada yuk sama itu teruk nak jadi molek dengan adanya rasul, adanya kitab. Supo juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih kitabnya, kalamnya dengan bahasa Arab. Allah waya. Kalaulah Al-Quran itu kami jadikan dia dalam bahasa asing. Bahasa asing ni maknanya lain daripada bahasa Arab lah. Tentulah mereka. Mereka tu siapa? Kaum musyrik Arab. Yang mula-mula menerima suruhan Al-Quran itu akan berkata. Dia kata gana, kalau misal katanya turun dengan bahasa lain. Orang Arab tak faham. Buat dia kata selalu dah. Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya dalam bahasa yang kami fahami? Tengok. Kena pakai lam, kena pakai penterjemuh. Tak munasabah ni. Tengok gitu. Sebab tu Nabi baca Quran dengan bahasa yang orang kafir musyrikin Mekah faham. Reti. Puak-puak munafik yang duduk di Madinah pun faham, reti. Tu. Itulah. Patutkah kitab itu berbahasa asing sedang rasul yang membawanya berbangsa Arab ataupun berbahasa Arab? Ini Tuhan tanya. Katakanlah wahai Muhammad. Dalam baca cuba kita perhati dalam Quran ni. Kalau nak baca sungguh-sungguh, kena baca A'ajamiyun. Dua kali. A'ajamiyun. Kalau nak baca. Tapi sebenarnya, kena baca mengikut hukum tajwid dia, dia panggil tashil. Kena bacanya A'ajamiyun. A tu cerak. A'ajamiyun. Di antara hamzah dengan ain. Ini cara baca satu hukum di dalam hukum tajwid ada sinisa dalam Quran. Supaya dengan baca imalah bismillahimajriha. Sara A tak ada dalam bahasa Arab. Tapi kena baca situ bismillahimajriha. Ini dalam ayat lain pula. Sebab tu kita baca Quran ni bukan saja kita baca ngat kita tak tahu tajwid. Hak ni kalau kita ngaji sekadar katanya boleh-boleh baca, tapi kita kena usaha ngaji tajwid we tahu katanya tepat-tepat yang tak serupa dengan tepat-tepat lain. Ha ni ada di dalam hukum tajwid dah. Habis situ.
Ubung qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu menjadi cahaya, pertunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman. Penawar-penawar ni maknanya ubat. Nah, asal dia tawar. Lepas tu, boleh jadi tawar tu maknanya yang menawarkan apa penyakit tu lah. Buat jadi hilang penyakit. Sebab tu istilah bahasa Melayu kita, penawar dia panggil. Asal dia tawar tu lah. Tawar makna cut. Nyakit-nyakit habis jadi tawar habis. Sebab itulah ubat dalam bahasa Melayu ni salah satunya dia panggil penawar, penawar. Ha tu. Quran juga adalah penawar bagi orang-orang yang beriman. Bila baca Quran insya-Allah nyakit dia tak ada. Nyakit apa? Nyakit hati, nyakit jiwa. Ha tu. Insya-Allah juga nyakit tubuh badan kita pun akan hilang. Tapi bukan arti katanya orang baca Quran tak mati. Mati supaya tulah juga, tapi insya-Allah jiwa dia bersih dan cara hidup dia pun kena molek. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak beriman. Nauzubillah dak. Quran itu menjadi sebagai satu penyakit yang menyumbat telinga mereka, bukan jadi penawar, bukan penawar. Ni orang-orang kafir, orang ingkar. Kau baca Quran, kau berasa deki akatik. Kau baca, kau jadi apa? Duk bergudih. Duk jadi cemar, busuk bangar dalam hati, dalam otak puak-puak dia. Hak tu dah nak bakar Quran, nak jijak Quran, nak soyok Quran. Beci benar kepada Quran. Lepas tu duk bawa dalam cara hidup puak-puak dia. Seolah katanya nak sebar, katanya Quran ni salah. Orang Islam ni adalah orang patuan puak-puak kawakan rai. Tu dah tu. Orang-orang kafir ditanir di dalam jiwa puak-puak dia. Pasal dia baca Quran tu dia niat pasal nak cari sapah dah. Gambar dah. Dia nak cari sapah. Supaya dengan orang-orang dengan orang ngajar juga. Ni saya tambah ni. Dengan orang ceramah, dengan orang ngajar hidup dengan dia tak si ambil benda-benda hak molek. Dia nak ambil sapah. Nak ambil benda hak pasal babo ada baca tak kena. Kadang-kadang baris so dia baca tak kena. Setahun ni jadi babo. Dia nak comti hak tu. Nak comti hak pasal tak kena tu. Tu dia panggil nak pergi ambil sapah. Isi tak si ambil. Dia tak si dengar, tak si terima. 99% hak kena. Ada silap sikit. Kadang-kadang baca tak kena. Ada hurai silap sikit-sikit. Silap mulut. Silap apa? Wah, nak ambil hatu. Ha ni dah. Ada sampai hari kiamat. Orang pasang. Hak tak betul dalam hidup dia. Dan ia juga merupakan gelap gelita yang menimpa pandangan mereka. Bukan cahaya yang menerangi. Masya Allah. Seolah-olah katanya ada selaput di mata. Tak ada cahaya dah. Dalam hati pun gelap gelemat. Tuhan tak buka dah pintu hati. Orang-orang yang pasal tak sereti Quran dan menetek Quran. Sia malah. Ni utama sekali orang-orang kafir yang dengar. Akhir sekali, tidak ubahnya seperti orang yang diseru dari tempat yang jauh. Ha, lagu mana? Tuhan buat banding ni. Supo dengan kita panggil orang hok pasal duduk jauh tu. Tak supo dengan orang hok duduk dekat. Orang duduk dekat kita kecek ke hok pandai dah. Tak ada kena melahong, tak ada kena kecek dia. Tapi orang hok duduk jauh tu. Kadang-kadang kita melahong dah. Kita panggil dia dah. Boleh jadi dia dengar tak dengar, cerak tak cerak. Ni wak bandingi supo dengan Quran duk panggil duk royak. Tapi orang tu yang duk jauh, dia tak sedengar mana Quran. Nah, masukkan mereka dapat mendengar dengan betul atau melihat dengan nyata. Ni tu saya tanya. Tanya ni untuk we jadi pengajari kepada orang yang hati dia gelak gelemak. Tu saya katuk rahmatah hati.
bukan nak bukan boleh dengar saja, bahkan kalau dengar di telinga pun ya awak tak tahu, ya awak tak reti. Na'udzubillah min zalik. Ini orang-orang kafir dah. InsyaAllah kita orang-orang Islam ni dengar Quran, pakat reti Quran, amal dengan Quran dan nak duduk dengan Quran dunia sampai kita duduk dalam syurga. InsyaAllah. Sekadar ni lah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.